Hai, Assalamualaikum teman-teman Kali ini kami akan membahas materi kami tentang penyelesaian masalah capital budgeting dengan program dinamik Kami dari kelompok 7 yang anggotanya terdiri dari Dwi Anggraini Pikri Nur Ardiansa Risa Setia Ningsih, dan Muhammad Haris Ahzahari, pembahasan yang akan kami sampaikan: yang pertama, tentang capital budgeting; yang kedua, program dinamik; dan yang ketiga, penyelesaian capital budgeting dengan program dinamik dan penyelesaian capital budgeting dengan program dinamik maju. kapital budgeting atau penganggaran modal modal atau kapital menunjukkan aktiva tetap yang digunakan untuk produksi anggaran atau budget adalah sebuah rencana rinci yang memproyeksikan aliran kas masuk dan aliran kas keluar selama beberapa periode pada saat yang akan datang kapital budget adalah garis besar rencana pengeluaran aktiva tetap Penganggaran modal atau capital budgeting adalah keseluruhan proses, mulai dari perencanaan sampai dengan pengambilan keputusan untuk pengeluaran sejumlah dana atau investasi, di mana jangka waktu kembalinya dana tersebut melebihi waktu satu tahun. Capital budgeting adalah analisis proyek yang potensial dengan proses pengambilan keputusan jangka panjang. Kapital budgeting melibatkan pengeluaran yang besar, tetapi itu sangat penting karena berhubungan dengan nasib perusahaan dengan waktu yang akan mendatang. Sifat proyek kapital budgeting ada dua, yaitu: yang pertama, independen, yang artinya arus kas tidak berpengaruh dengan penerimaan proyek lain; yang kedua, saling meniadakan, yang artinya arus kas satu proyek dapat terpengaruh dengan penerimaan proyek lain. B. Dynamic Programming. Program dinamik adalah salah satu teknik matematika yang digunakan untuk mengoptimalkan proses pengambilan keputusan secara bertahap ganda. Inti dari teknik ini adalah membagi satu persoalan atas beberapa bagian persoalan atau tahap Kemudian memecahkan tiap tahap sampai seluruh persoalan telah terpecahkan. Penggunaan program dinamik untuk mencari bobot minimum dari suatu pohon merentang merupakan salah satu alternatif selain penggunaan algoritma grade. Prosedur pemecahan persoalan dalam program dinamik dilakukan secara rekursif. Ini berarti bahwa setiap kali diambil keputusan, diperhatikan keadaan yang dihasilkan oleh keputusan sebelumnya. Program dinamik adalah metode pemecahan masalah dengan cara menguraikan solusi menjadi sekumpulan langkah atau step atau tahapan atau stack. Sedemikian sehingga solusi dari persoalan dapat dipandang dari serangkaian keputusan yang saling berkaitan. Karakteristik penyelesaian masalah dengan algoritma program dinamik yang pertama, terdapat sejumlah berhingga pilihan yang mungkin. Yang kedua, solusi pada setiap tahap dibangun dari hasil solusi tahap sebelumnya. Yang ketiga, kita menggunakan persyaratan optimasi dan kendala untuk membatasi sejumlah pilihan yang harus di... Perbandingkan pada satu tahap. Penyelesaian kapital budgeting dengan program dinamik. Contoh, sebuah perusahaan berencana akan mengembangkan usaha atau proyek melalui tiga buah pabrik atau plan yang dimilikinya. Setiap pabrik diminta mengirimkan proposal, boleh lebih dari satu, ke perusahaan untuk proyek yang akan dikembangkan. Setiap proposal memuat total biaya yang dibutuhkan atau C dan total keuntungan atau revenue yang akan diperoleh atau R dari pengembangan usaha itu. Perusahaan menganggarkan 5 miliar rupiah untuk alokasi dana bagi ketiga pabriknya. Tabel berikut meringkaskan nilai C dan R untuk masing-masing proposal proyek proposal proyek bernilai nol sengaja dicantumkan yang berarti tidak ada alokasi dana yang diberikan untuk setiap pabrik. Tujuan perusahaan adalah memperoleh keuntungan yang maksimum dari pengalokasian dana sebesar 5 miliar tersebut. Selesaikan persoalan ini dengan program dinamik. Proyek 1 Pabrik 1 C10 R10 Pabrik 2 C20 R26 Pabrik 3 C30 R30. Proyek 2 Pabrik 1 C11 R15 Pabrik 2 C22 R28 Pabrik 3 C31 R33. Proyek 3 Pabrik 1 C12 R16 pabrik 2 C23 R29 pabrik 3 C3 R3 proyek 4 pabrik 1 C1 R1 pabrik 2 C24 R212 pabrik 3 C3 R3 penyelesaian dengan program dinamik yang pertama, tahap atau K adalah proses mengalokasikan dana untuk setiap pabrik. Ada tiga tahap, tiap pabrik mendefinisikan sebuah tahap. Yang kedua, status atau XK menyatakan jumlah modal yang dialokasikan pada setiap tahap atau namun terikat bersama semua tahap lainnya. Yang ketiga, alternatif atau P menyatakan proposal proyek yang diusulkan setiap pabrik Pabrik 1, 2, dan 3 masing-masing memiliki 3, 4, dan 2 alternatif proposal. Peubah status yang terdapat pada tahap 1, 2, dan 3. X1 sama dengan sigma modal yang dialokasikan pada tahap 1. X2 sama dengan sigma modal yang dialokasikan pada tahap 1 dan 2. X3 sama dengan sigma modal yang dialokasikan pada tahap 1, 2, dan 3 kemungkinan nilai-nilai untuk X1 dan X2 adalah 0,12345 miliar, sedangkan nilai untuk X3 adalah 5. Penyelesaian dengan program dinamik maju, misalkan RKPK sama dengan keuntungan dari alternatif PK pada tahap K, FK XK sama dengan keuntungan optimal dari tahap 1, 2, dan K yang diberikan oleh status XK. Relasi rekurens keuntungan optimal menjadi F1 X1 sama dengan max C1 P1 kurang dari sama dengan X1 R1 P1. FK XK sama dengan max CK PK kurang dari sama dengan XK RK PK ditambah FK kurang 1 K xk dikurang ck pk k sama dengan 2,3 catatan yang pertama xk kurang 1 sama dengan xk kurang ck pk yang kedua proposal pk dikatakan layak jika biayanya c PK tidak melebihi nilai status XK pada tahap K tahap yang pertama F1 X1 sama dengan max C1 P1 kurang dari sama dengan X1 R1 P1 P1 sama dengan 1 2 3 pada tabel X1 0 1 2 3 4 5 R1 P1 P1 sama dengan 1 P2 sama dengan 2 P1 P1 sama dengan 3 disitu ada nilainya dengan P1 sama dengan 1 pada X1 nilainya 0 pada 1 nilainya 0 pada 2 nilainya 0 pada 3 nilainya 0 pada 4 nilainya 0 pada 5 nilainya 0 pada P1 sama dengan 2 pada X1 nilainya 0 sama dengan nggak ada pada 1 nilainya 5 pada 2 nilainya 5 pada 3 nilainya 5 pada 4 nilainya 5 pada 5 nilainya 5 pada P1 sama dengan 3 pada 0 nilainya nggak ada pada pada 1 nilainya enggak ada pada 2 nilainya 6 pada 3 nilainya 6 pada 4 nilainya 6 pada 5 nilainya 6 solusi optimal F1 X1 pada X1 nilainya 0 pada 1 nilainya 5 pada 2 nilainya 6 pada 3 nilainya 6 pada 4 nilainya 6 pada 5 nilainya 6 P1 star pada X1 0 nilainya 1 x11 nilainya 2, x12 nilainya 3, x13 nilainya 3, x14 nilainya 3, dan x15 nilainya 3. Tahap 2. F2, X2 sama dengan max R2, P2 ditambah x 1 X2 dikurang C2, P2. dimana C2, P2 lebih kecil sama dengan X2. P2 sama dengan 1, 2, 3, 4 lihatlah tabel di bawah ini untuk kolom X2 0 1 2 3 4 5 untuk bagian R2 P2 ditambah F1 X2 dikurang C2 P2 kolom P2 sama dengan 1 0 ditambah 0 sama dengan 0 0 ditambah 5 sama dengan 5 0 tambah 6 sama dengan 6 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 kolom P2 sama dengan 2 tidak ada tidak ada 8 ditambah 0 sama dengan 8 8 tambah 5 sama dengan 13 8 tambah 6 sama dengan 14 8 tambah 6 sama dengan 14 Kolom P2 sama dengan 3 Tidak ada Baris kedua tidak ada Baris ketiga tidak ada Baris keempat 9 ditambah 0 sama dengan 9 Baris ke 4 9 tambah 5 sama dengan 14 Baris ke 5 9 ditambah 6 sama dengan 15 Pada kolom P2 sama dengan 4 baris 0 tidak ada baris pertama tidak ada baris kedua tidak ada baris ketiga tidak ada baris keempat 12 ditambah 0 sama dengan 12 baris kelima 12 ditambah 5 sama dengan 7 solusi optimal pada kolom f2x2 F2, F2, baris ke 0 sama dengan 0 baris pertama sama dengan 5 baris kedua sama dengan 8 baris ketiga sama dengan 13 baris keempat sama dengan 14 baris kelima sama dengan 17 P2 kali baris ke 0 sama dengan 1 baris ke 2 sama dengan 2 baris ke 3 sama dengan 2 baris ke 4 2 atau 3 baris ke 5 4 F3 F3 buka kurung X3 tutup kurung sama dengan Max buka kurung kurawal R3 tutup ku, buka kurung P3 tutup kurung plus F2 buka kurung siku kurawal, buka kurung x3 kurung c3, buka kurung p3 tutup kurung, tutup kurung siku kurawal. Ya, di dalam tabel, saya akan menjelaskan R3 buka kurung p3, tutup kurung plus F2 buka kurung siku kurawal, buka kurung x3 kurung c3, buka kurung p3 tutup kurung siku kurawal. Di sampingnya itu ada X3 P3 sama dengan 1 P3 sama dengan 2 Angka 5 Di bawah X3 nya itu 5 0 plus 17 Sama dengan 17 Dan P3 nya itu 3 plus 14 Sama dengan 17 Jadi solusi optimalnya F3 buka kurung X3 Sama dengan 17 Dan P3 1 atau 2 Ya Di bawahnya saya akan menjelaskan rekonstruksi, rekonstruksi solusi di mana x3 di mana x3 itu x3 1 maka p3 star jika x2 5 kurang 0 sama dengan 5 maka p2 star 4 4 maka 5 x1 5 kurang 4 sama dengan 1 p1 start maka 2 p1 start 2 p2 star, koma p3 start 2 4 1 di bawahnya 1 x31 maka p3 start 2 maka x3 nya 5 kurang 1 sama dengan 4 maka P2 star 2 Maka X1 nya 4 kurang 2 sama dengan 2 Maka P2 star nya 3 Jadi P1 star koma P2 star koma P3 star 322 X3 1 Maka P3 star nya 2 hmm. Maka X2 nya 5 kurang 1 sama dengan 4 Maka P2 starnya 3 dan maka X1 nya itu 4 kurang 3 sama dengan 1 maka P2 starnya itu 3 jadi P1 star koma P2 star P3 star hasilnya 2 3 2